Fadlu siyami Asyura, keutamaan dari berpuasa Asyura. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qal, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, ma raaitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyam yaum, ya. Kata Abdullah bin Abbas, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh berpuasa, berpuasa yang keutamaannya melebihi keutamaan yang lain, illa hadzal yaum, kecuali hari ini, yaum Asyura, yaitu hari Asyura. Ya, wahada syahru, yakni syahru Ramadan, dan bulan ini yaitu bulan suci Ramadan. Jadi kata Abdullah bin Abbas, aku tidak pernah melihat Nabi bersungguh-sungguh berpuasa, betul-betul beliau menjaga puasa beliau melebihi bulan suci Ramadan dan hari Asyura. Itu persaksian dari Abdullah bin Abbas, persaksian dari para sahabat yang lain, puasa di Dzulhijjah, ya, puasa Arafah dan sebagainya. Jadi para sahabat itu kadang mereka ada bersama dengan Nabi, melihat Nabi, sama dengan Aisyah dan Hafsah, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terkadang dalam satu permasalahan, satu ibadah, Hafsah mengatakan Nabi mengerjakannya, Aisyah mengatakan Nabi tidak mengerjakannya, puasa. Misalnya puasa di bulan Muharram, ya. Maka pernyataan Hafsah adalah ketika beliau melihat Nabi berpuasa. Pernyataan Aisyah adalah ketika beliau melihat Nabi tidak berpuasa. Maka tidak ada pertentangan di situ. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi bersungguh-sungguh berpuasa kecuali di hari Asyura dan di bulan suci Ramadan ini. Rawahul Bukhari, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, siyamu yaumi Asyura, berpuasa pada hari Asyura, inni ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa satu tahun yang lalu dengan puasa Asyura. Wa hadza min fadlillahi alaina, dan ini keutamaan dari Allah, karunia dari Allah untuk kita, an a'tana bi siyami yaumin wahidin ya takfiru dzunubi sanah kamilah. Ini adalah karunia dari Allah, Allah berikan kita berpuasa satu hari untuk menghapuskan dosa satu tahun. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah ya memiliki karunia yang sangat agung.